Masih bisa dari Jakarta Creative Community, mereka membuat ini dan nanti saya akan coba panggil dari pengelola Ancol, pengelola Ragunan dan pengelola Monas. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk di dalam lingkungan wisata. Nanti kita panggil dulu, kita lihat dan kita akan cek juga dari sisi keamanannya, dari sisi keselamatannya untuk memastikan bahwa alat angkut ini betul-betul safe. Tapi ini menarik sebagai solusi praktis. Dan yang menurut saya penting dalam konteks ini adalah pengemudinya ada di depan, sehingga bisa menjalankan kendaraan dengan lebih baik, lebih aman karena lebih memahami situasi di lapangan. Berapa sepeda Pak yang diberikan ke Pemprov? Kalau sekarang ini baru contoh satu. Ini juga ditunjukkan, bukan diberikan. Ada rencana menggantikan becak yang sekarang Pak? Tentu kita harus lihat itu aspek keselamatannya. Ini saya nanti akan konsultasi dengan mereka yang menguasai tentang aspek keselamatan, sehingga memastikan ini safe. Kalau ini jelas safe, teknologinya baik, karena model seperti ini sudah banyak diterapkan di banyak negara, terutama untuk kendaraan di dalam kota jarak pendek, apalagi untuk tempat-tempat wisata. Banyak sekali di kota-kota besar yang menggunakan alat transportasi seperti ini untuk transportasi wisata. Jadi kita kemungkinan besar ya digunakan untuk wisata dulu. Di wahana wisata Jakarta. Dari bijak atau bijak.